Jadi kalau misalnya bisa kita semua pada ngumpul di dekat gate, kita akan warm up bareng. Ya, perkembangan sport tourism di Indonesia luar biasa dan terima kasih Pocari Sweat jadi salah satu pilar utama. Tentu kami senang karena sudah pasti akan menambah jumlah wisatawan hadir di Kota Bandung. Peningkatan indeks kepariwisataan dunia kita yang salah satunya ditopang oleh event-event besar ini, mudah-mudahan nanti puncaknya di Pocari Sweat Marathon di Bandung. Kita masuk ke acara press conference. Selamat datang di press conference Pocari Sweat Run Indonesia 2024. Pergi diving rame-rame ke Raja Ampat. Pantainya indah, udaranya segar. Sukseskan Pocari Sweat Run 2024 menuju Indonesia Emas dengan generasi yang semakin bugar. Tahun ke-11 ini untuk pertama kalinya Pocari Sweat diadakan 2 hari. Kenapa? Banyak sekali beginner runner di Indonesia dan kita membuka kategori baru 5K. Didukung penuh Kemenparekraf Bapak Sandi, Kemenpora dan juga Kemenkes, Pemerintah Provinsi Bandung ya, Pak Bey dan jajarannya. Siapkan dirimu untuk Pocari Sweat Run 20 dan 21 Juli 2024 di Bandung. Pocari Sweat, Pocari Sweat, Pocari Sweat.